Oke, kawan-kawan, ambillah batu lagi. Mau berhenti bisa, bekerja dan bekerja. Mencari nafkah. Coba, mencari nafkah. Iya, begitu warga tidak mau pergi. Yang pasti mencari nafkah. Tujuannya supaya selamat, dapat rezeki yang barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamat riwayatnya dengan ini. Terusan. Masih pagi kawan-kawan. Masih pagi. Sampai lepas. Putus. Sampai putus. Nanti sarapan pakai apa tuh? Pakai anu. Sambal petai. Lempar bah. Yang 9 kilo putus. Ini mau yang tadi pakai jamu apa itu mas? Jamu buat ceng, buat laki, membuat laki-laki. Ini yang 7 kilo kan? Heran
sini lama lama. Rambut merahnya mangan, mulai semangat mangan, anu beda lu sambil lek ini, sambil lontong tak seperti tadi. Mana ada lu perlu puskesmas? Aji ini, gua tadi, sampai itu kita kau tak yang tahu. Ayo tu ye, es dia, lu pelajaran, kita, kerana.
Sudah tinggal ngelangsir. Ngelangsir ya. Ini dilakukan semua pakai tenaga manual. Kenapa itu kok di battle biar nggak kenapa? Inilah proses pengambilan batu kami. Prosesnya sih mas, prosesnya. Di battle manual. Iya. Leker. Oke, inilah lokasinya. Spesialis pendongkel pembattle. Sangat handal di bidangnya. Oke. Kata-kata nih. Oke, ini untuk melicinkan. Nah. Senatnya, serat-seratnya ini dikasih minum dulu. Sing tiba tiba. Ini gue yang biasanya ngomong gitu. Ini seratnya di sini dikasih minum. Air. Tahu gue tanggung sok nongkrong kali kono. Ini zaman ini. Buat kuat tuh. Buang kok. Wah itu cuma buat. Seperti kehidupan semua. Kata lek sih seperti kehidupan semua butuh proses, enggak ada yang instan. Dan prosesnya pun tak mudah. Wih. Iki putus mas. Tapi putus ini. Putus harapan. Tapi orang putus harapan ibu. Putus nat batu, serat batu, bukan putus harapan. Ini perlu diperlihatkan dulu batangnya. Oke, terima kasih. Semua butuh proses.
dan waktu.